Viral di media sosial, sebuah mobil pemadam kebakaran di Majalengka, Jawa Barat dihalang-halangi oleh mobil berplat merah. Padahal mobil damkar itu sedang bergegas menuju lokasi kebakaran. Video yang viral di media sosial memperlihatkan sebuah mobil berplat merah diduga menghalangi laju mobil pemadam kebakaran di Jalan Abdul Halim, Majalengka, Jawa Barat. Padahal mobil damkar ini tengah bergegas menuju lokasi kebakaran. Petugas damkar juga sudah membunyikan sirine dan klakson, namun tidak direspon. Setelah beberapa saat, barulah mobil berplat merah ini memberikan jalan kepada mobil damkar. Ya, dalam perjalanan unit damkar, ya unit siaga damkar bergerak di ruas Abdul Halim, tepatnya sebelum lampu merah abok. Itu kami atau petugas dari damkar tidak diberikan prioritas kedaruratan, yang padahal damkar pada saat ada kedaruratan sudah full option menggunakan sirine, kemudian sudah menggunakan rotator, bahkan sudah diperingatkan beberapa kali. Setelah video tersebut viral, pengendara mobil berplat merah ini pun menyampaikan permohonan maaf. Pihak pengendara dan petugas damkar pun sepakat berdamai. Adapun kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Majalengka tersebut ternyata sedang dipinjam oleh anggota PGRI. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan.